Allah adalah lemah lembut. Yesaya 40 ayat 10-11, lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di depannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.